tersaji di satu acara pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda. Inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Boleh kasih tepuk tangan atau follow band? Thank you so much ya, sudah menyambut kita di siang hari ini. Dan saya mau menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Seperti biasa setiap hari Senin ya, kita akan menemani Anda di beranda bersama saya Gina Febriana. Kita akan membahas seputar dunia kesehatan tentunya. Nah pemirsa, berbicara tentang kesehatan gigi dan mulut ini harus dilakukan ya, karena akan berpengaruh, sangat berpengaruh sekali akan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah terlebih lagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, ini sangat membantu kita dalam beribadah maupun beraktivitas. Nah untuk membahas bagaimana mempersiapkan kesehatan gigi dan mulut pada bulan Ramadan, di studio kita hari ini kita sudah menghadirkan dokter gigi cantik luar biasa yang bernama dokter gigi Sinta. Kita sapa dulu ya. Halo dokter. Halo. Selamat siang. Siang, Gina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Aktivitas gimana nih dok? Padat nggak? Ya seperti itu, pagi sampai sore pasien semua. Banyak pasien ya dokter. Alhamdulillah. Ya. Apalagi mau bulan Ramadan ya. Iya, semua mempersiapkan kesehatan giginya pastinya ya. Pastinya dong. Nah untuk pemirsa, kita mengundang Anda untuk berinteraktif boleh ya di 0614146353. Yang mau tanya tips dan trik tentang kesehatan gigi dan mulut juga boleh, ataupun yang lainnya ya. Ini kesempatan Anda untuk bertanya, karena masih banyak waktu, masih satu jam ke depan kita menemani Anda. Dan mungkin saya mau awali dari dasarnya dulu ya dokter ya. Kalau misalnya tentang fungsi gigi dan juga mulut, selain untuk makan dan juga minum, sebenarnya untuk apa aja ya dokter? Oke, untuk fungsi gigi dan mulut ya, sebenarnya yang utama ya pasti makan ya. Kita makan sebagai gigi dan mulut sebagai salah satu dari sistem pencernaan kita, di mana kita makan, dilumat, dilumatkan juga oleh enzim dan gigi, kemudian masuk ke dalam pencernaan. Selain itu juga untuk minum dan untuk berbicara. Nah, yang saya mau bahas juga tentang berbicara itu, kan kita berbicara dengan lidah ya. Nah, ternyata gigi, pipi, otot bibir itu juga berfungsi dalam berbicara dengan artikulasi kita, dengan cara bicara kita, dengan fungsi-fungsi otot tersebut. Selain itu juga estetik pastinya ya. Ya untuk estetik, untuk kecantikan ya dokter. Iya tentu. Biar nggak malu pas ngomong gitu ya pasti. Ya. Apalagi nanti bentar lagi kayaknya udah nggak pakai masker lagi ya kan dokter. Iya, udah mau berakhir. Benar sekali. Nah dokter, kalau kita lihat dan kita dengar katanya harus menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting gitu. Kenapa sih penting dalam menjaga gigi dan mulut? Oke, kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting ya, sangat penting. Bahkan di klinik saya itu saya menyebutkannya sebagai, membahasakannya sebagai your teeth, your diamond. Nah, kenapa? Karena saking berharganya gigi ini, Gina, itu bahkan saya rasa bisa melebihi berharganya berlian. Karena kita tahu gigi itu adalah salah satu pembantu kita dalam mendapatkan kenikmatan berupa kemakanan, berupa bersosialisasi dengan masyarakat. Dan tentu menjaganya adalah sesuatu yang sangat penting. Dan apalagi kesehatan gigi dan mulut ini tidak hanya fokus di gigi dan mulut saja, tetapi juga berfungsi berpengaruh dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena kita tahu mulut itu adalah gerbang, gerbang makanan, gerbang minuman, gerbang bakteri juga, gerbang virus juga ya, apalagi sekarang COVID ini ya. Salah satu tempat yang harus kita lindungi adalah hidung dan mulut. Oke, nah jadi pemirsa sangat penting sekali ya, mengingat kayaknya banyak yang nggak aware ya, banyak yang lalai gitu ya dokter ya, termasuk saya lalai gitu ya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, kayaknya nggak terlalu penting gitu menurut kita ya. Tapi sebenarnya apa sih dok yang terjadi kalau misalnya kita nih lalai gitu, nggak aware terhadap menjaga kesehatan gigi dan mulut ini? Oke,
Yang pertama kita bisa bahas resiko kalau kita lalai menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama kita bahas dulu tentang resiko di mulut sendiri. Ini awalnya kalau kita lalai menjaga kesehatan gigi dan mulut, contohnya tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan optimal, maka tentunya akan menumpuklah sisa-sisa makanan di mulut dan akan menyebabkan yang namanya karies gigi atau gigi berlubang. Selain gigi berlubang juga dapat menyebabkan adanya namanya radang gusi. Kemudian kalau kita telah mendapatkan gigi berlubang dan jika gigi berlubangnya udah sampai kepada saraf, dentin akan ngilu, sampai saraf dia akan sakit dan sakitnya itu sakit luar biasa. Yang sampai sakitnya sampai ke telinga, sampai sakitnya sampai ke kepala, sampai mendengar orang berbicara aja sakit. Rasanya sakit, makin sakit rasanya ya kan. Dan selain itu juga ada sakit di gusi, gusi atau jaringan pendukung gigi. Nah itu sakitnya itu bisa jika terjadi adanya radang gusi, itu akan menyebabkan adanya nanah lah, gigi goyang lah, dan itu juga menyebabkan rasa sakit dan mengganggu, pastinya mengganggu aktivitas-aktivitas kita. Iya, jadi ternyata banyak masalah juga yang bisa ditimbulkan dari gigi, gusi, dan mulut ya dokter. Iya, dan saya mau tambahkan itu karena mulut ini adalah gerbang dari semua makanan, bakteri, dan yang lain-lain, itu sebenarnya berhubungan juga sebenarnya dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Contohnya saja misalnya kalau kuman gigi yang tidak dirawat atau gigi yang berlubang dibiarkan, kemudian bakteri-bakterinya kemudian masuk ke dalam sistem pembuluh darah kita, itu dapat menyebabkan sakit jantung. Kemudian jika dibiarkan berlama-lama, misalnya orang dengan yang sudah memiliki penyakit seperti diabetes, itu dengan adanya kotoran-kotoran di mulut akan menyebabkan memperparah kondisi si pasien tersebut. Contohnya saja giginya akan goyang, giginya akan merah-merah, bengkak-bengkak, begitu. Wah, jadi sebenarnya jadi dokter bilang tadi ini gerbangnya ternyata berpengaruh terhadap kesehatan keseluruhan tubuh kita ini. Kalau misalnya kita nggak menjaga, malah memperparah, bahkan bisa menyebabkan penyakit jantung itu tadi ya dokter ya. Wah, lumayan bahaya juga ya dokter ya. Jadi kesehatan gigi dan mulut ini sangat penting dilakukan. Dan kalau kita bahas terkait tema kita nih dokter, kan bentar lagi mau bulan Ramadan nih ya dokter ya. Maksudnya seberapa penting sih kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, apalagi nanti mau masuk bulan Ramadan yang tidak makan dan juga minum gitu ya dokter ya, terus ada masalah-masalah seperti bau mulut dan lain-lain sebagainya, itu gimana dokter? Okay. Menjelang bulan Ramadan itu akan seharusnya setiap orang mempersiapkan kesehatan gigi dan mulutnya, karena kita ketahui selama bulan Ramadan kita berpuasa, dan ketika berpuasa maka aliran saliva atau air ludah di mulut kita akan berkurang karena tidak adanya stimulasi-stimulasi dari pengunyahan atau makanan. Nah, jika saliva kita berkurang akibat berkurangnya stimulasi, maka akan menyebabkan yang namanya bau mulut. Dan akan diperparah jika kondisi gigi dan mulut kita itu tidak siap. Contohnya saja, misalnya gigi kita berlubang. Dan gigi berlubang saja itu sudah menyebabkan bau mulut. Atau contohnya lagi karang gigi, gigi yang ada karangnya pasti bau mulut. Nah, ditambah lagi jika kita tidak membereskan masalah-masalah tersebut, maka ditambah dengan air ludah yang semakin berkurang, tentu bau mulutnya tentu akan makin bertambah. Berarti ini urgent juga yang harus dibersihkan dan ditangani ya dokter. Iya. Tapi sebelum kita lebih lanjut apa-apa saja persiapannya, kalau berbicara gejala-gejala, kalau misalnya kita punya penyakit gigi dan juga mulut, itu apa saja gejalanya dokter? Selain tadi bisa menyebabkan bau mulut, terus apa lagi dok? Oke, kalau kita membahas mengenai penyakit-penyakit gigi dan mulut itu sebenarnya banyak. Penyakit gigi dan mulut itu sebenarnya banyak, tapi yang paling familiar bagi kita itu sebenarnya yang paling sering yang diderita oleh orang-orang itu pasti gigi berlubang. Kalau gigi berlubang itu gejalanya pada tahap awalnya mungkin tidak terasa apa-apa. Selama gigi berlubangnya masih menembus lapisan teratas gigi, itu lapisan teratas gigi namanya enamel. Nah, ketika lapisan teratas gigi tembus, maka lubangnya akan sampai kepada dentin.
setelah sampai ke dentin, maka akan terasa mulai ngilu-ngilu, makan dingin ngilu, makan manis ngilu, makan asam ngilu. Nah, kemudian jika belum dirawat juga, maka akan sampailah lubang tersebut kepada pulpa atau saraf gigi. Nah, kalau udah sampai saraf gigi ini rasanya luar biasa. Rasanya kalau di gigi atas itu gejalanya biasanya pasiennya akan sakit kepala, rasanya nging sampai ke kepala, atau kalau gigi bawah itu biasanya akan sakit bisa sampai ke telinga. Kemudian selain lubang, tadi kita bahas tentang penyakit ya gini ya. Jadi yang pertama lubang gigi, yang kedua penyakit gusi atau jaringan penyangga gigi itu biasanya disebabkan oleh penumpukan karang gigi. Itu dapat menyebabkan yang namanya gingivitis atau periodontitis. Gingivitis atau periodontitis ini adalah nama penyakit untuk peradangan gusi. Nah, jika peradangan gusi ini makin dalam ke dalam jaringan pendukung gigi, maka akan disebut dengan periodontitis, yaitu dengan gejala nanti gigi akan goyang. Gigi akan goyang, kemudian nanti bisa lepas dengan sendirinya. Nah, selain ada masalah gigi berlubang dan masalah gusi, itu juga ada masalah-masalah lainnya. Seperti contohnya masalah tumbuhnya gigi bungsu. Tumbuhnya gigi bungsu ini contohnya bisa menyebabkan gigi bungsu ini bisa sakit, bisa enggak ya. Jadi kalau misalnya dia menubruk gigi depan atau dia keluarnya setengah atau posisinya miring, itu akan menyebabkan makanan masuk ke sela-sela. Nah, jika makanan masuk ke sela-sela nanti akan sakit dan kemudian bisa bengkak dan bisa bernanah juga. Waduh, kalau bicara sakit gigi ini banyak sekali. Banyak ya penyakit dari gigi dan mulut. Dan kalau ada sakit gigi, Fami, kamu lebih milih sakit gigi atau sakit hati sih? Kan ada lagunya tuh, lebih baik. Jadi ketika sakit gigi, saya lebih sakit hati sebenarnya. Ketika sakit hati, saya lebih milih sakit gigi. Jadi ini memang perbedaan yang sangat luar biasa ya. Sama-sama sakit lah pokoknya. Oke, okay. Tapi asalkan abis ini jangan nyanyi lagu itu ya. Lebih baik sakit kita, hati itu ya. Ini coba kita lupakan rasa sakit gigi tadi ini. Kita coba lupain gitu sih. Oke, okay, ini mudah-mudahan bisa membuat pemirsa yang di rumah ataupun dimanapun ya yang lagi sakit gigi kali ini supaya lupa sama sakit giginya ya. Oke, okay, kita akan break dulu sejenak dan kita akan kembali lagi untuk membahas hal yang lebih dalam lagi tentang kesehatan gigi dan mulut. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda tentunya. Ting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terluka. Mana mempersiapkan kesehatan gigi dan mulut pada saat bulan Ramadan tentunya ya. Dan kalau tadi kita sudah dengar bagaimana gejala-gejala yang kita alami kalau misalnya kita punya penyakit gigi dan juga mulut. Nah, gimana nih dokter treatmentnya ataupun solusi lah ya untuk kita yang sudah terkena penyakit gigi dan mulut, gusi berlubang dan lain-lain. Gigi berlubang dan lain-lain itu dokter. Oke, kalau mengenai penyakit-penyakit dan treatmentnya, saya mau jelaskan semua apa gimana nih? Boleh, satu-satu juga boleh dokter, nggak apa-apa. Oke, untuk yang pertama kita bahas tadi itu ada penyakit namanya gigi berlubang. Oke, untuk penanganan gigi berlubang ini ada step-stepnya ya. Kalau gigi berlubangnya masih di tahap enamel atau dentin, itu kita bisa langsung menambal. Nah, dengan jenis-jenis tambalan, ada yang tambalan metal yang mungkin sudah mulai ditinggalkan, atau dengan tambalan namanya resin komposit yang dengan sinar, atau dengan tambalan namanya GIC. Itu beda-beda orang, misalnya orang dewasa dengan anak itu kita pilihkan bahan tambalannya yang berbeda. Okay.
Kemudian yang kedua, jika penyakit gigi itu sudah sampai kepada saraf gigi, maka itu perawatannya sudah sampai ke tahap perawatan saluran akar atau perawatan saraf, di mana saraf yang sudah terinfeksi kita angkat keluar sehingga gigi itu hilang rasa sakitnya. Nah, itu namanya dinamakan dengan perawatan saluran akar atau perawatan endodonti. Nah, kemudian setelah dirawat saraf, nanti gigi itu akan direstorasi kembali. Restorasinya bisa dengan tambalan juga atau dengan inlay, onlay, itu istilah penambalan dengan menggunakan bahan yang rigid atau kaku seperti dengan menggunakan porselin. Atau kita bisa juga menggunakan crown atau jacket. Jacket pada gigi tersebut, karena kita ketahui kalau misalnya lubangnya sudah sangat dalam, itu biasanya substansi dari giginya itu sudah hilang banyak. Jadi kita harus memproteksi gigi yang tinggal dengan cara memberikan jacket atau sarung gigi. Itu bisa dengan menggunakan bahan porselin fused metal atau dengan menggunakan full porselin. Nah, yang ketiga, jika lubang atau kerusakan gigi itu terjadi di gigi depan dan lubangnya ini bisa dibilang tidak terlalu besar, itu bisa menggunakan tambalan sinar atau yang kedua dengan menggunakan veneer. Nah, veneer ini salah satu estetik gigi. Nah, jadi veneer ini sekarang banyak digandrungi oleh orang-orang karena dapat mengubah langsung smile, mengubah langsung bentuk senyum dari seseorang. Dan kebanyakan itu artis-artis banyak menggunakan veneer ya. Ya, jadi gigi itu seperti dilapis. Jadi bentuk gigi yang tidak rapi, tidak bagus, warnanya yang tidak estetis, kita dapat ubah bentuknya dengan melapis dia dengan bahan yang namanya porselin. Oke. Kemudian tadi ada gigi berlubang, gigi rusak yang di depan. Yang ketiga mungkin gigi penyakit gusi. Ada penyakit gusi ini ada namanya gingivitis dan periodontitis yang saya bilang tadi. Itu radang di jaringan penyokong gigi. Nah, untuk perawatan radang di gusi itu biasanya dengan pendekatan pertama yaitu dengan membersihkan karang gigi. Nah, membersihkan karang gigi ini istilahnya dengan nama scaling. Nah, kemudian jika udah dalam itu bisa dilanjutkan dengan root planing atau pembersihan akar gigi, dan jika sudah sangat goyang kita bisa lanjutkan dengan operasi gigi. Itu kita masukkan misalnya ada bone graft, ada membran, itu untuk menguatkan gigi yang goyang. Nah, masih banyak ini penyakit giginya, gimana bahas semua? Boleh dokter. Kalau misalnya berarti radang gusi seperti gusi bengkak gitu ya dokter ya, itu diakibatkan karena karang gigi juga ya dokter? Iya, dan disebabkan bisa juga dari pencelaran dari gigi yang berlubang itu menyebabkan adanya abses di bawah gigi. Oke. Nah, jadi dokter, kalau misalnya berbicara tentang scaling atau karang gigi, sebaiknya kapan nih kita harus pergi ke dokter untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu tadi? Oke, untuk waktu standarnya itu sekali 6 bulan. Cuman jika orang itu pasien kurang bisa menjaga higienitas giginya, itu bisa karena mungkin orang tua misalnya yang tangannya udah nggak kuat lagi, atau kepada orang-orang yang tidak mampu gosok gigi dengan baik, atau sudah gosok gigi dengan baik tapi cara gosok giginya pun tidak baik, maka itu biasanya sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan itu kita harus bersihkan. Sehingga kita bisa mencegah penyakit jaringan gigi lebih lanjut yang menyebabkan gigi dicabut, giginya goyang, hilang, dan dicabut begitu. Nah, kalau udah dicabut ini Gina, maka kita harus melakukan treatment-treatment selanjutnya seperti gigi palsu. Nah, untuk gigi palsu pun macam-macam jenisnya dan pendekatannya pun macam-macam. Pertama, kita bisa jadi bikin gigi palsunya dengan sistem implant atau sistem bridge crown, atau misalnya kalau ada gigi bungsu atau gigi berlebih, kita bisa masukkan gigi yang bungsu itu ke tempat gigi yang rusak itu. Jadi gigi yang rusak itu kita cabut. Setelah gigi yang rusak itu kita cabut, gigi sehat dari tempat gigi bungsu itu atau gigi sehat dari tempat lain, kita bisa pindahkan ke tempat yang udah dicabut itu. Berarti bisa dipindahin ya antara gigi yang tidak berfungsi, misalnya ada gigi yang sehat, ke gigi yang rusak itu tadi ya dokter? Bisa. Luar biasa kan sebenarnya. Jadi seperti dokter bilang ya pemirsa, sebelum gigi kita tidak berfungsi lagi, rusak, kemudian
kemudian harus menggunakan gigi palsu. Yang paling penting harus memeriksakan gigi ke dokter, idealnya 6 bulan sekali ya dokter ya. Oke, mungkin saya mau tanya tentang tips dan triknya nih dokter. Bagaimana caranya kita menjaga kebersihan gigi dan juga mulut di rumah dokter? Oke, untuk cara menjaga kebersihan gigi dan mulut di rumah itu kita mulai dengan yang pasti sikat gigi. Nah, kita harus sikat gigi setiap orang, mulai dari bayi. Bayi yang udah bergigi biasanya umur 6 bulan atau 7 bulan itu sudah harus memulai membersihkan gigi. Nah, kalau untuk orang yang udah agak dewasa, ya anak-anak yang udah bisa menggunakan sikat gigi harus menggunakan sikat gigi, itu waktunya juga penting. Itu waktunya adalah setelah sarapan pada pagi hari dan sesaat sebelum tidur. Nah, setelah menggunakan sikat gigi kan udah bersih lumayan, kita bisa lanjutkan agar optimal dengan menggunakan floss gigi atau benang gigi. Jadi benang gigi kita bersihkan sela-sela giginya, kemudian jika telah melakukan itu kita bisa sikat lidah, dan selanjutnya kita bisa menggunakan obat kumur. Oh, oke. Itu dia ya. Tips dan trik yang harus dilakukan 2 kali sehari ya, dokter ya. Setelah sarapan dan juga sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Kebanyakan orang bangun tidur langsung gosok gigi, dokter. Ternyata salah ya. Tidak tepat. Oh, setelah sarapan baru sikat gigi ya. Iya, benar. Oke, mungkin Fami ada yang mau ditanya. Ini biasanya Fami pertanyaannya banyak, dokter. Jadi dokter harus siap-siap menjawab, enggak hanya satu. Nah, saya sangat beruntung sebenarnya bisa di beranda ya, dok. Akhirnya saya bisa dipertemukan sama dokter yang saya sebenarnya sudah lama juga cari dokter gigi yang bisa meyakinkan saya untuk yang contoh masalah saya tadi gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti dari dokter bisa terjawab semua itu gitu. Nah, paling yang mau saya tanya adalah sebenarnya efek dari gigi berlubang ketika tidak dicabut bertahun-tahun mungkin, atau memang nggak dicabut-cabut gitu ya, sampai keropos, sampai mungkin tinggal akarnya aja, itu efeknya gimana, dok? Apakah ya baik-baik aja, paling kalaupun pas lagi apa namanya, biasanya kan betul ya, kalau gigi berlubang itu kan berarti gusinya bisa terluka gitu ya, kalau ketika kita makan nggak dibersihin, blablabla. Nah, sebenarnya ketika kita nggak cabut-cabut itu efeknya apa, dok? Maksudnya ke tubuh, ke kesehatan, pengaruh besar nggak kira-kira? Oke, begini. Jadi kalau untuk gigi yang berlubang itu nggak harus cabut treatmentnya. Nggak boleh gigi yang udah berlubang, aduh sakit, saya langsung minta cabut aja biar nggak sakit lagi, itu salah besar. Karena gigi yang berlubang ini treatmentnya ada pendahuluan-pendahuluannya. Misal saya seperti saya bilang tadi, jika gigi berlubangnya sampai ke enamel dan dentin masih bisa ditambal. Jika kena ke saraf menyebabkan sakit gigi, itu bisa dirawat saraf kemudian ditambal kembali. Nah, kebanyakan pasien itu mengira kalau udah sakit gigi itu harus cabut gigi, itu solusinya. Ya itu sayang sekali, kan gigi yang seharusnya masih kuat jadi hilang kan. Nah, jadi sebenarnya ada harapan untuk saya pernah dengar juga, jadi kalau sakit gigi, kalau gigi berlubang itu sudah nggak syarat, dia bilang sudah tidak bisa ditambal lagi katanya, karena kalau kita tambal bisa resikonya nanti banyak karena syarat kan. Nah, tapi ada juga dokter pernah bilang kita matikan dulu syarafnya gitu ya, benar ya? Iya. Dimatiin dulu syarafnya, terus baru ditambal biar ada rasa sakit. Nah, iya. Ketika dimatiin syarafnya kira-kira berpengaruh nggak untuk indera perasa kita? Sebenarnya harusnya seperti apa, dok? Kalau misalnya gigi udah berubah, udah bertahun-tahun, kadang hilang timbul kan sakit giginya kan? Ini pengalaman pribadi nggak sih? Iya. Kayaknya kami konsultasi gratis ya hari ini. Jadi konsultasi yang saya maksudnya pasti versi yang berubah juga pasti ada yang mengalami hal yang sama. Iya pasti. Karena kebanyakan mesin orang, ih cabut gigi itu sakit, jadi kalau bisa dicabut lah udah biarin aja gitu-gitu. Nah, maksudnya supaya pemirsa yang ada di rumah itu teredukasi bahwasanya ya udah nggak harus cabut gitu loh, bisa dipertahankan gitu ya, ditambal dulu masih bisa lagi tambal atau dimatiin sarafnya dulu baru ditambal, kalau nggak bisa juga baru dicabut. Nah, gitu. Terkadang pemirsa yang ada di rumah nggak tahu, saya juga gitu, ternyata masih ada harapan buat saya untuk ditambal giginya. Penanganannya itu gimana, dokter? Untuk penanganannya itu mengenai gigi yang berlubang. Nah, jika gigi yang berlubang itu telah mencapai saraf dan menyebabkan sakit, itu kita lakukan namanya rawat saraf. Rawat saraf ini
di kunjungan pertama kita bisa mematikan sarafnya jika sarafnya masih vital ya, masih hidup, itu kita matikan sarafnya. Kemudian kunjungan berikutnya kita cabut sarafnya keluar. Jadi setelah sarafnya dicabut, kemudian akarnya kita tambal, kemudian crownnya atau substansi mahkotanya kita tambal. Kemudian jika itu yang tadi dibilang rawat sarafnya itu tidak boleh dirawat saraf, itu salah besar. Nah, jika sarafnya sudah mati di dalam pun masih bisa dibersihkan. Enggak pengaruh ke indra perasa tadi, Dok, ya? Indra perasa, lidah. Iya, maksudnya enggak ada pengaruh ke situ, ya? Seharusnya tidak ada pengaruh, karena ini di gigi. Gigi. Jadi saya punya teman, dia kemarin cabut gigi nih. Dia cabut gigi bagian bawah, ujung lah, bukan gigi yang di ujung gitu ya, antara atas dan bawah. Setelah dia cabut gigi, dia kayak kebas gitu di sebelah kiri, kayak ada yang kurang aja gitu di dalam di indah perasanya atau di lidahnya. Oh, kebasnya gitu. Sampai berapa lama? Nah, agak lama sih kemarin, dan saya nggak tahu update-nya sekarang. Terus dia coba tanya lagi ke dokter gigi yang dia cabut, dia bilang ada sarafnya yang putus, dia bilangnya gitu. Nah, makanya saya tanyakan apakah ada kaitannya ke situ atau mungkin sarafnya itu mungkin tersendiri, kalau gigi yang di sini ya nggak ada pengaruh kemana-mana gitu. Oke, kalau saya lihat kasusnya temennya itu adalah masalah wisdom teeth atau gigi bungsu. Nah, gigi bungsunya sudah dicabut, kemudian terjadi kebas akibat gigi akibat mencabut gigi atau operasi gigi bungsu ini biasanya jarang sekali terjadi. Itu pun itu adalah salah satu efek yang tidak kita inginkan. Tetapi ada di beberapa pasien yang mungkin kejadianlah hal seperti itu. Dan biasanya itu bisa ke kebasnya itu sampai temporary saja, misalnya 3 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Bisa juga ada kecelakaan yang menyebabkan sarafnya putus, itu bisa jadi. Cuman itu mungkin kecil sekali. Yes. Oke. Okay. Berarti masih bisa dipertahankan dan nggak perlu dicabut ya, Dokter, tinggal dirawat saluran akar atau saraf. Bisa ditambal ya, untuk gigi normal, selain ya. gigi bungsu yang bermasalah ya. Selain gigi bungsu yang bermasalah ya. Oke, Fami, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, paling yang kayak Ida bilang sebenarnya tahapan kalaupun harus dicabut gigi atau mungkin perawatan gigi, tahapannya itu bagaimana, Dok? Jadi misalkan sudah enggak bisa lagi ditambal karena sudah parah nih. Parah tadi. Nah, harus dicabut, tahapannya seperti apa yang saya tanya ke dokter, apakah harus difoto dulu, terus baru dicabut dulu supaya tahu kondisi giginya seperti apa gitu. Iya. Nah, kira-kira gimana, Dok? Berarti yang ditanyakan adalah jika lubangnya udah sangat besar dan meninggalkan sisa akar gigi, dan sisa akar gigi ini harus dikeluarkan, karena jika tidak dikeluarkan itu akan menjadi sumber infeksi, tempat menumpuknya kotoran-kotoran sisa-sisa makanan, bisa menyebabkan nanah dan selain sebagainya. Nah, jika mau dicabut itu tergantung gigi yang mana, dan prosedurnya sebenarnya harus difoto dulu. Cuman ada gigi-gigi yang seperti gigi depan atau gigi geraham depan itu tidak perlu difoto dulu, karena biasanya tidak ada terjadi anomali-anomali dari akar gigi, sehingga pencabutan itu adalah sesuatu yang tidak susah dan tidak ada komplikasi yang bagaimana. Jadi yang harus difoto itu adalah jika si dokter mencurigai ini giginya sepertinya kalau dicabut bakalan ada masalah nih. Misalnya dicabut bakalan akan susah ini gitu. Yes. Oke. Okay. Nah, jadi pernah dengar nggak, Pami? Kalau misalnya tadi kan dokter juga udah jelasin tuh, kalau misalnya gigi kita mau dicabut bisa diganti sama gigi yang lain yang masih bagus ya, dokter, ya. Benar. Bisa gitu. Diganti loh. Misalnya gigi atas kamu tuh yang paling belakang kan nggak berfungsi tapi masih bagus. Gigi yang bawah yang geraham tuh lubangnya udah besar tuh bisa dicabut diganti sama gigi yang atas tadi dipindahin. Bisa dipindahin. Saya kebetulan gigi saya ini ada yang bolong nih, Dok. Terus yang di belakangnya lagi tubuh gigi baru gitu, tapi nggak rapi gitu, karena yang harusnya dia tumbuh yang di gigi bolong itu kan, karena nggak saya cabut dia tumbuhnya yang sebelah sini jadinya. Yaitu kalau dicabut yang ini dipindahkan yang ini ke sini bisa gitu ya, Dok? Bisa. Tapi harus ada operasi gitu ya jadinya ya. Iya, operasi kecil. Saya pernah dengar, mudah-mudahan ini enggak pernah terjadi. Kalaupun terjadi mungkin ini hanya kecelakaan saja gitu ya. Pernah enggak ada yang karena cabut gigi meninggal dunia? Oke, itu nanti dijawab sama dokter ya. Kita akan break dulu sejenak ya, pemirsa.
Oke pemirsa, masih di Beranda tentunya kita masih membahas tentang bagaimana mempersiapkan kesehatan gigi dan mulut ya menjelang bulan Ramadan, selama bulan Ramadan. Karena kalau berbicara tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut, kita nahan makan, nahan minum, nahan lapar ya pemirsa. Terus kalau misalnya ada masalah mulut, nahan bau mulut juga. Kadang-kadang enggan berbicara sama satu dengan yang lainnya karena ada masalah gigi tadi. Nah jadi saya mau tanya dokter nih, sebenarnya harusnya seperti apa ya dokter? Persiapan kita sebelum bulan Ramadan dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut ini tadi. Oke, misalnya kalau ditanya persiapan kita menuju bulan Ramadan untuk mempersiapkan gigi dan mulut ini, sebenarnya saya mau jawab, rawat semua permasalahan di gigi dan mulut. Itu dirawat semua permasalahan di gigi dan mulut, namanya permasalahan di gigi dan mulut ini bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak ya. Yang pertama, mulai dari lubang gigi, radang gusi, gigi yang sudah dicabut, sisa-sisa akar gigi, atau gigi yang udah dicabut lama, giginya yang sudah memanjang, atau giginya udah ompong, udah banyak yang ompong, itu perawatannya ya harus dibereskan semuanya. Dibereskan itu istilahnya kita harus menggantinya, merestorasinya dan menggantinya menjadi full kembali, full seperti yang Allah ciptakan kembali begitu. Jadi misalnya kalau untuk contohnya gigi berlubang sudah dibahas, kalau untuk tadi gigi radang gusi sudah dibahas, sekarang saya mau bahas jika gigi itu sudah terlanjur hilang, entah itu karena sisa akar gigi yang sudah dicabut itu tadi, yang sumber infeksi tadi udah dicabut, maka itu harus segera kita ganti. Nah, diganti sama gigi palsu gitu dokter? Iya. Gigi yang baru. Harus segera diganti, kenapa dokter? Karena itu jika tidak diganti dengan segera dengan gigi palsu, maka efeknya akan ke seluruh gigi yang lainnya. Seluruh gigi yang lainnya itu misalnya, gigi yang ompong adalah gigi bawah, maka gigi atas yang awalnya berkontak dengan gigi yang bawah akan memanjang turun ke gusi yang sudah, ke gigi yang sudah hilang itu menuju ke gusi yang bawah, dia mencari kontaknya terus. Gitu. Nah, jika dibiarin ompong, maka gigi yang atas akan memanjang ke bawah, gigi yang belakang akan miring ke depan, dan gigi depan akan miring ke belakang, dan efeknya nanti estetisnya akan berkurang karena gigi-gigi di depan akan jarang-jarang begitu. Jadi nggak beraturan giginya ya dokter ya? Iya, satu bermasalah semua. Jadi dia mau menutupin gigi yang kosong tadi. Space ya, tadi, gigi-gigi yang lain ini ya. Dan merusak estetika juga, merusak kecantikan juga ya. Iya, merusak artikulasi juga, merusak pipi juga. Semuanya ya, mempengaruhi ya dokter. Iya, benar. Oke, nah menjawab pertanyaan Fahmi tadi nih, pertanyaannya agak lumayan. Lumayan berat. Berat ya dokter ya. Sebenarnya pernah nggak ada kejadian cabut gigi tapi menyebabkan kematian gitu dokter? Saya rasa itu sesuatu yang mungkin dalam 100 tahun cuma terjadi satu. Okay. Itu maksudnya dalam 10.000 atau 100.000 orang cuma terjadi satu. Iya. Kalau yang misalnya berpengaruh langsung, jika berpengaruh langsung itu misalnya pasien ini ternyata alergi terhadap suatu anestesi. Sebelum melakukan cabut gigi itu biasanya dokter gigi akan melakukan anamnesa dulu, menanyakan apakah pasien ada alergi atau tidak dulu. Dan biasanya orang yang alergi terhadap anestesi ini sebenarnya sangat jarang sekali. Tetapi bisa jadi suatu saat kita temukan. Jika misalnya dia alergi terhadap anestesi dan kita gunakan anestesi dan reaksinya ternyata hebat, dia akan menyebabkan alergi anafilaktik. Reaksi anafilaktik yang mana dia bisa seperti henti jantung. Begitu. Oke, nah seperti itu ya Pak Mie, bahaya juga nih kalau misalnya ada. Tapi itu sangat jarang ya, sekali, nggak pernah, ya, pernah pun saya udah diskusi dengan dokter-dokter senior yang udah berpraktek puluhan tahun, nggak pernah menemukan hal seperti itu. Okay. Kemudian terjawab lah, jadi yang ada di rumah nggak khawatir lagi, nggak takut gitu. Iya, jadi, ke dokter gigi gitu. Iya ya. Langsung dokter. Tapi satu yang jadi bukan jadi misteri ya, tapi apakah ini real atau mungkin mitos gitu? Ketika gigi kita sakit nggak boleh dicabut, itu benar nggak? Atau gigi kita sakit terkadang gini dok, kayak saya pribadi aja sakit banget nih gigi saya nih kan, aduh sakit banget, ini cabut aja gitu kan gitu. Nah, ada yang mengatakan nggak boleh dicabut ketika sakit gitu. Sebenarnya gimana dok?
Nah, okay. Gimana dokter? Saya paham sekali, karena kita kadang-kadang mau datang ke dokter waktu sakit aja, kalau nggak ada masalah nggak ingat nggak ingat mau ke dokter gitu ya. Okay. Jadi pas sudah sakit dokter cabut aja deh biar sakitnya hilang, itu gimana dokter? Oke, okay, ini saya akan menjawab pertanyaannya ya. Jadi begini, misalnya kondisi gigi sedang sakit. Itu sakitnya itu bisa disebabkan oleh sarafnya sendiri atau disebabkan oleh sudah terbentuknya nanah. Yeah. Nah, jika sakit yang sudah terbentuk abses atau nanah, itu jika kita menggunakan anestesi pada gigi tersebut, anestesinya susah untuk bekerja. Nah, tidak bekerja pada pasien tersebut, makanya cabut gigi bakalan lebih sakit lagi karena tidak dianestesi. Nah, itu misalnya kalau gigi sudah bernanah, itu lebih baik kita minum obat dulu, minum obat anti nyeri dan antibiotik dulu. Jika sudah agak kempes, kita bisa cabut. Tapi ada suatu kejadian, misalnya nanahnya sudah besar dan harus diangkat segera agar tidak menyebar kemana-mana, itu biasanya ditangani oleh spesialis bedah mulut. Dan kita keluarkan nanahnya sekaligus dengan dicabut giginya. Itu biasa dilakukan di rumah sakit dan pasiennya opname. Yes, berarti beda dokter yang menangani ya, dok. Kalau sudah bedah mulut berarti masuk yang dokter bedah gitu ya? Iya, dokter bedah. Oh, gitu. Sudah untuk kasus-kasus yang sudah gawat. Dan itu udah gawat sekali kalau udah bernanah ya dokter ya? Iya, sampai bengkak luar biasa. Oke, okay. Nah dokter, saya mau minta tipsnya nih. Kalau misalnya kita memilih sikat gigi dan pasta gigi yang baik itu seperti apa? Oke, okay, kita kembali ke merawat gigi dan mulut agar tidak terjadi hal-hal seperti cerita tadi ya. Oke, okay, untuk tips memilih sikat gigi dan pasta gigi ya. Oke, okay. Untuk sikat gigi yang kita pilih itu sebenarnya tergantung dari orangnya. Nah, tergantung dari orangnya, seperti untuk sikat gigi kita orang dewasa biasa, kita pilih dengan sikat gigi dengan kepala yang kecil, ujungnya yang tidak tumpul ya, ujungnya yang agak lancip, kemudian bulunya yang tidak terlalu keras. Sehingga apa fungsi lancipnya kepala sikat gigi ini? Agar semua area di bagian belakang dekat pipi bisa terbersihkan. Kemudian untuk bulu sikatnya, sebenarnya sikat gigi kan fungsinya untuk membersihkan plak-plak. Jadi tidak perlu menggunakan sikat gigi yang sangat kasar bulunya. Jadi kita pilih bulunya yang lebih halus. Kemudian untuk orang lain, orang yang misalnya ada kekurangan atau motoriknya kurang bagus, atau orang tua yang sudah susah menggunakan sikat gigi, itu bisa menggunakan sikat gigi elektrik. Sikat gigi elektrik dengan kepalanya biasanya bulat, kita tinggal menggerakkannya kiri, kanan, atas, bawah, belakang. Okay. Tapi untuk orang dewasa biasa, jika menggunakan sikat gigi elektrik pun jika membantu juga bisa digunakan, begitu. Dan untuk misalnya kalau untuk pemilihan sikat gigi untuk anak-anak pun berbeda. Untuk anak-anak itu tentu yang lebih kecil ya, dan kepalanya tentu yang sangat kecil juga, begitu dibandingkan dengan sikat gigi dewasa, begitu. Oke, kalau untuk pasta gigi untuk dokter? Pasta gigi pemilihannya tergantung juga pasiennya, tergantung juga usianya. Seperti anak-anak kalau bisa sikat gigi yang tidak berfluoride. Untuk orang dewasa itu sikat gigi yang berfluoride. Untuk yang pasien yang sepertinya sensitif giginya, fluoride-nya yang sedikit lebih tinggi, begitu. Jadi kita pilih sikat gigi, pasta giginya bukan hanya tergantung fluoride saja, salah satunya tergantung dari jumlah fluoride-nya. Yang kedua juga bisa tergantung dengan permasalahan giginya. Ada pasta gigi yang lebih ke menggantikan kalsium yang hilang atau gigi berlubang kecil, ada yang untuk gum care, itu untuk perawatan gusi. Kemudian ada juga yang mengandung enzimnya, dia cara kerjanya beda dengan pasta gigi yang lain, jadi memiliki enzim, begitu. Oke, baik dokter, sudah lengkap sekali yang dijelaskan oleh dokter ya. Kita akan break dulu sejenak ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di beranda. Ku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Cinta untukmu luar biasa. Cinta untukmu luar biasa.
masih di beranda tentunya, masih bersama dengan Dokter Gigi Sinta di sini ya, yang menemani Anda bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Nah, mungkin ada yang ingin tahu bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar ya. Kita akan langsung tanya sama dokter nih. Gimana, Dok? Mungkin masih banyak masyarakat yang salah ya dalam proses menyikat gigi, yang sebenarnya seperti apa, Dokter? Oke. Untuk cara menyikat giginya itu kuncinya adalah kita harus menyikat semua permukaan gigi. Jadi permukaan gigi kita itu ada 16, itu kita harus menyikat semuanya, mulai dari depan, samping, permukaan pengunyahan, dan bagian dekat langit-langit atau bagian dekat lidah. Kemudian kita juga harus mengingat untuk juga menyikat langit-langit dan menyikat lidah. Dan untuk gerakan menyikat gigi ini itu bermacam-macam sebenarnya, cuman yang paling efektif adalah gerakan memutar. Itu maksudnya gerakannya atas bawah, dari arah gusi ke gigi, gusi gigi diputar, kemudian di belakang juga arahnya memutar. Begitupun dengan bagian di biasanya kan orang gosok giginya gina yang di depan aja, yang begini, yang belakang begitu ya. Jadi kalau saya sarankan sih lebih baik itu gosok giginya mutar depan dan belakang. Oh, ya, tetap begitu. Seperti ini ya, Dokter, baik di depan walaupun dan juga depan belakang. Dan belakang. Iya, okay. Benar. Mm-hmm. Kemudian bagian dalam yang dekat lidah juga harus disikat, kemudian bagian dekat langit-langit juga harus disikat, kemudian bagian pengunyahan harus juga disikat begitu. Oke. Okay. Baiknya berapa menit, Dokter, kita sikat gigi? Karena kayaknya saya pengen cepat-cepat siap gitu ya. Itu minimal 2 menit. Minimal 2 menit. Ya. Jadi semua permukaan sudah kita lakukan penyikatan dengan sempurna. Oke, baik. Jadi semua permukaan ada 16 ternyata ya, Dokter ya. Harus ya, apalagi langit-langit dan juga lidah. Jangan lupa ya. Jadi sebenarnya intinya seperti apa, Dokter? Karena mengingat enggak terasa pemirsa ya sudah di penghujung acara, bagaimana pesan nih untuk masyarakat terkait kesehatan gigi dan juga mulut. Oke. Kepada teman-teman, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu semua, pencinta TVRI. Jadi saya dalam sekarang ini ingin menyadarkan masyarakat bahwa gigi itu sangatlah berharga. Seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi berharga, lebih berharga daripada berlian. Jadi dijagalah gigi itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terjadi penyesalan di masa tua. Di mana kita di masa muda udah banting tulang, bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, tapi jika gigi bermasalah di masa tua, misalnya giginya sudah hilang, giginya sudah copot, dan makan sudah tidak enak lagi, jadi kita rasanya tidak bisa menikmati hidup begitu kan. Jadi kita harus menjagalah giginya selagi permasalahannya masih sedikit. Jadi jika permasalahannya masih sedikit, maka penanganannya pun lebih cepat dan lebih murah tentunya. Nah, jika ditemukan ada permasalahan sedikit, langsunglah datang ke dokter gigi. Dan selain itu, datanglah ke dokter gigi sekali 6 bulan. Setidaknya untuk membersihkan gigi dan mengecek apakah ada permasalahan-permasalahan di giginya. Jadi ada permasalahan sedikit, kita langsung diberikan tindakan. Betul. Begitu. Jadi bisa lebih murah juga ya. Murah juga. Kayaknya kesadaran masyarakat gimana, Dokter? Masih banyak yang enggan ya ke dokter gigi. Baik, ya? Iya, benar. Kesadaran masyarakat Indonesia masih sangat di bawah. Tugas kita adalah memberikan edukasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, saking berharganya gigi dan mulut tersebut. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih ya, Dokter Sinta, sudah hadir di tengah-tengah kita. Sudah sharing, sudah memberikan manfaat ya. Pastinya kita sudah siap menyambut bulan Ramadan, apalagi dengan kesehatan gigi dan juga mulut yang prima ya. Kalau begitu, tetap terus saksikan Beranda setiap hari Senin jam 2 siang. Kita akan membahas tentang dunia kesehatan pastinya dengan topik-topik yang berbeda dan juga menarik pastinya. Saya Gina Febriona, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia, selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca. Yang pertama hadir untuk Indonesia, jauh melangkah dari
harus percaya membangun budaya bangsa Indonesia. Oh, kobarkan api semangat di dalam dada sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat berdan bentangan, satukan langkah bersama TVRI.